Belum menyerah ya guys ya. 175 kita punya Crystal of Aurora. Habiskan aja. Oke, 185 kita punya 3 bot 4 botol ya. 190. Cuk, asem. Ah, satu botol lagi, guys. Ah, zong ya, guys ya. 190 kita terhambat di sini, cuy, cuy. Kita lagi farming CO dulu ya, guys ya. Mudah-mudahan dapat. Oke. Baiklah, guys ya. Ini detik-detik dapat skin legend ya. Jadi 190 apakah langsung dapat 10 ya? Akan spin 5 kali langsung. Bismillah. Nah. Kurang ya guys ya. Nah, langsung dapet, cuk. Mantap. Kita tukar apa nih, guys? Tukar apa nih, guys? Yang paling bagus itu ini ya, saber ya. Saber, guys. Saber yang paling bagus. Ada Mia yang sekarang lagi viral ya, sering kali dipakai, guys. Saber aja, guys ya. Yang ngeri nih, guys. Buh, ngeri cuk. Ngeri ya guys ya, sabernya guys. Project Store aktif. Saber mantap sekali. Oke. Dapat. Oke. Oke guys ya. Ini ada teman kita yang mau on, guys. Kita akan review. Oke, kita akan review skill dari sabernya, guys. Nah. Buh. Ngeri cuy. Nah, ini skill satunya ya. Saber melakukan 5 pedang yang mengitarinya dan memberikan damage ke lawan di sekitar. Dan setiap serangan saber akan mengarahkan pedangnya ke target, memberikan damage tambahan. Yang kedua, stress. Wih, ngeri. Saber menajang ke arah target dan memperkuat basic attack berikutnya. Basic attack yang diperkuat memberikan damage tambahan dan menyebabkan slow ke target. Nah, ini ultimate-nya dari saber ya, guys ya. Saber menajang ke hero lawan menyebabkan airborne ke target selama 1,2 detik dan memberikan 3 kali damage selama durasi skill. Mantap. Akhirnya ya guys ya, terbayarkan dari Crystal of Aurora yang kita gunakan. Kalau kalian sempat ngikuti video kita yang sebelumnya ya, langsung meledak 2.800 yang nonton. Terima kasih ya telah nonton kita menghabiskan COA ya. Dan kali ini dapat. Karena yang nanti itu kolektornya Arlott. Kalau mage ya kita geradak aja, berhubung Arlott guys ya. Jadi kita tukarkan ke skin legend. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe dan bye-bye.